Kan mama kan sekarang lagi pergi sama nenek. Sebetulnya tuh niat ini semua dari tadi siang cuman buat surprise mama doang sebetulnya, buat Natal. What? Aduh. Mama udah sampai lagi pada gue. Sambil nunggu pada pulang, ini lagi dekor yang luar dulu nih. Paling atas aja mau. Paling atas, ntar gue ambil itu deh. Coba, nyampe nggak? Itu kemana? Jadi, ini kan dari dalam. Kalau putih kita banyak sih kuningnya. Kuning aja sebelumnya. Oh. Udah pakai aja yang ini, soalnya lampunya nungguin di morap. Dah, ku rela walau hidup susah. Nah, kita mau Natalan karena Indi dan Manuel lagi ada acara. Jadi hari ini, sekarang ini gue sama Rafa take over dulu untuk nyiap-nyiapin semua, bersih-bersihin biar kalau mereka datang udah bersih dan udah siap dipasang. Ayo Raf, lagi Raf. Jadi sebetulnya tuh niat ini semua dari tadi siang sampai sekarang itu cuman buat surprise mama doang sebetulnya, buat Natal. Kan mama kan sekarang lagi pergi sama nenek. Jadi aku sama papa tuh udah dari tadi pagi sih sebetulnya sih udah bongkar semuanya, terus kita udah set up. Niatnya sih biar mama seneng aja sih, buat Christmas surprise aja. Dari tadi jam berapa sih? Pokoknya ya mungkin jam habis makan siang lah. Iya, yeah. Yeah. Gitulah pokoknya. Tadi kita udah pindahin meja-meja, udah pindahin ini, udah pindahin itu. Jadi sekarang ya belum selesai sih, cuman hopefully mama belum pulang ya jam segini, harusnya sih jam segini belum pulang. What? Aduh. Mama udah sampai lagi padahal baru. Ya, halo. Halo, halo. Kok lama banget? Lagi ngerjain sesuatu sih. Hei, masuk. Ngobrol di dalam kali. Shalom. Shalom. Hah? Sepatunya udah dibuka. Bawain itu sama mama di luar, banyak ya, bawain. Sabar aja, sabar. Kenapa lama bukanya? Kenapa berat banget belajarannya? Ya, ini justru mama mau bawa sesuatu biar gimana gitu menjelang Christmas. Surprise! Hah? Kok udah dipasang sih? Ih! Kan kita mau pasang sama-sama. Iya kan, nanya-nanya gitu. Kok gitu? Enggak dong. Mau surprise. Iya, tadi maksudnya tuh mama udah nyampe tuh udah jadi. Cuma mama tadi udah sampai. Eh, enggak gitu juga kan tadi awalnya gimana? Awalnya kan mama bilang pokoknya apapun di rumah ini harus bilang. Terus udah gitu kan udah ngomong kalau pengen ngaturnya tuh bareng-bareng. Iya, cuma kali ini maksudnya mau di setup dulu biar nanti kayak surprise gitu harusnya. Ya pengennya sama-sama. Terus aku nggak mau tempatnya di sini. Coba apa? Apa sih? Gitu. Apa aja? Kalau tempat di sini karena kan kita memang tiap tahun pindah-pindah, ganti-ganti. Situ udah pernah.
Di dekat akuarium udah pernah. Ya tapi kan palingnya diomongin dulu. Cerita dulu baru nyampe aja. Ayo deh, ganti baju dulu ya, ganti baju. Ya enggak, cuma lagi. Enggak, lagi kok Rafa ngalahin itu tadi kok. Ya kan dia surprise, niatnya surprise, kenapa malah jadi marah? Ya bukan marah. Orang tuh kalau surprise tuh senang gitu. Ini malah marah. Kan kasihan juga ini udah dibikin. Hello. Soalnya kan ini kan masalahnya kan hari besar, hari yang sama-sama dari keluarga gitu loh, bukan kalau mau surprise sih pas ulang tahun mama aja. Mana sih? Tunggu. Ini yang dari gudang kan? Iya. Udah dilap belum? Sedikit-sedikit tadi. Tuh kan udah dibilang, pasti kan kalian berdua ada alergi kalau kena debu pada batu. Iya, tapi kan tadi udah dilap juga. Enggak, belum, ini masih ada. Iya. Emang boxnya kan boxnya emang dipanjang. Masuk ke dalam rumahnya kakak Rafa. Ya kan emang gudang kan di dalam rumah. Gue masa gak bilang sih kalau itu mesti dilap dulu kotaknya. Ya kan itu di plastikin, lihat dong. Suruh colek dulu. Debunya ada gak? Ada. Gak ada. Ada ini. Enggak mungkin. Ini? Enggak mungkin. Ini? Coba Rafa, bersihin gak? Suruh gini, bersihin gak? Kan ada lagi debu. Ya kotor aja gitu maksudnya masalahnya. Kenapa sih dia ada-adain? Kesel deh jadinya Gak suka di situ tempatnya. Lah, kok udah bersih? Kan tadi disuruh bersih-bersih. Gimana sih? Gak ngerti deh. Kok salah gue sih? Daripada kita ngelap-ngelap ya tadi ya. Udah kita beresin aja. Ya enggak kan tadi mama malah marah tadi kan. Pulang-pulang katanya kenapa ini dirapin semuanya. Ya udah kita masukin balik semuanya. Kita ngerti kan kebiasaan tiap mama kan tiap tahun dari dulu juga dari kamu lahir juga pasti udah ngomong dulu. Kan beda niatnya orang tadinya mau surprise kenapa. Ini kan tadinya ini meja. Ada kayunya kan. Di kemana ya? Di situ. Simpan. Iya tuh kursi yang di sini yang coklat di kemana ya? Simpan. Itu kan buat tempat duduk orang kalau datang kan. Nah, kan enggak ada yang datang orang lagi pandemi. Ya bagus aja. Mahal. Yang enggak. Ya aja gitu. Nah, terus mana kotak-kotaknya? Udah dimasukin di situ semua rapi. Kan mama sukanya rapi kan. Ya mesti mama enggak rapi mungkin ya anaknya. Ya udah dia mesti rapi ya nih. Ya belanja apa sih? Jadi sebetulnya aku tuh juga tadi lagi belanja berjam-jam gitu loh, Kak. Lah kan tunggu-tunggu ini kok kamera aku. Ya jadi itu tadi maksudnya kan expect-nya mama kan happy gitu kan kalau di surprise kan. Tadinya mau didokumentasikan, mau di videoin gitu kan nanti bisa lucu gitu pas dipasang pas Natal gitu. Mama kayak, "Oh, makasih Ramu udah susah-susah keringet-keringet masangin ini gitu." Mama dulu juga. Terus malah ya. Itu jadi buat sebenarnya sih buat video-video aja terus bisa nambah-nambahin YouTube juga kan. Antara berbahagia karena di surprise anak, tapi aku tuh paling gak suka kalau ada barang yang dipakai gak izin dulu. Oke, tapi ya udah. Oke, jadi dari itu isinya apa? Ini isinya adalah cerita dong. Halo, hey, ini kita belanja apa tadi? Biasa Natal. Ya. Nah, itu lampu. Iya, aku di lampu. Lucu banget. Itu sama ini juga. Kamu buka deh. Ini. Yang buat lampu. Apa? Oh. Buat apa? Ini lampu kita banyak. Karena lampu ini kan jangan dipakai. Jangan ditutup dong. Lampu ini kan dipakainya setahun sekali. Ya justru itu. Yang karena ini dipakai setahun sekali, nanti kita mau nyimpennya gimana? Nanti ada debu lagi lah, ada inilah, ada itulah yang baru ya, lah ini. Bukan, maksudnya kan ini kan udah agak lama tuh lampu-lampu yang punya kita. Lama banget gitu. Malah dari yang udah putus jadi ditambah-tambah terus, jadi maksudnya yang itu kalau udah nggak pake, kita kasih aja sama siapa kek gitu. Ini kalau yang ini aku oke deh nih, ini lampunya model baru nih. Iya kan? Tuh, lihat. Berarti ada benernya dong aku beli kayak ginian. Sini, lampu ini, waktu tadi aku lihat tuh kalau di komen-komen lucu gitu. Jadi maksudnya mama, tahun sekarang ini kan kita pandemi nih kan, selama berbulan-bulan, 90 bulan. Yeah. Jadi masuk ke hari Natal, mungkin bisa segala sesuatu tuh bisa baru lagi di tahun baru juga Januari. Nah ini jadi, banyak banget loh. Bukan ini aku tuh. Jadi aku tuh berharap ya
barangkali kamu perlu kantong untuk kado Natal Mama. Jadi Mama. Ya, Mama beli kantong sendiri gitu. Gimana sih orang adanya kalau mau beliin kado Natal, sekalian beli rapinya gitu. Ini nge-expect banget gitu, kayak minta untuk beliin kado Natal gitu. Buat aku kan inget gak tiap tahun misalnya gini, Mama mau punya kertas kado gak? Itu tuh selalu terjadi tanggal 24 malam. Pada saat besoknya kita mau cross kado. Ya enggak, tapi ini tuh kayak Mama geer banget gitu, kayak mau dibeliin kado Natal gitu. Ya enggak, jadi gue pikir misalnya nih Rafa mau kasih kado Natal Mama gitu kan. Oh, banyak banget ya. Perlu kertas kado, udah enggak usah kertas kado, ada kantongnya. Kayaknya lebih banyak, ini kan untuk pintu ya. Kayak ini lebih banyak deh daripada pintu yang ada di rumah kita. Mau ditaruh di mana? Jadi tuh kayaknya lucu. Enggak, aku mikir gini, kalau misalnya Rafa mau saman-samanan ada, kalau mau saman juga ada. Jadi tuh basic juga perlu kan dikasih gantungan pintu security, pintu pagar, banyak pintu. Iya, tunggu dulu ya. Nih. Jadi tuh menurut aku tuh barang-barang ini yang ini sama yang kayak sepatu kayak gini tuh menurut aku sih lucu karena lucunya itu kenapa? Karena dari gambar Santa Claus-nya, snowman, rusa, segala macam gitu. Dengan kuning apa merah? Kuning. Oh, tadi baru saya ngomong, Mama. Jadi menurut aku kan tadi kan belum selesai kan masangnya, terus malah disuruh bongkar kan. Ini kita fokus ini kan, ini kan kosong banget kan. Jadi kita harus, karena ini kan the center of Christmas kan. Jadi kita dekorasi ini dulu baru nanti mulai. Tapi aku boleh nanya nggak, kenapa posisinya di sini? Kan biasa kan di sini, biasa di situ. Ya kan setiap tahun beda. Tapi itu foto Mama, tutup mukanya. Masih ada Mama yang lain. Ya udah deh, mau gimana lagi? Kan bukan dicari siapa yang benar, siapa yang salah, cuma ngasih tau aja. Kita mulai yuk, ngehias pohon Natal yuk. Oke, kita pasang lampu dulu. Setiap tahun kita selalu pohon Natal kita kan suka berwarna-warni. Kali ini kita pilih yang agak simpel aja, yang agak putih. Ya, yang jadi kalau mau yang ini aja gitu, set. Iya, gitu. Tapi, ya, orang, tapi mungkin kan selera orang beda-beda ya, Kak. Selera orang beda-beda. Cuman kali ini kita pengennya satu warna aja gitu kan. Ya udah. Is it okay, Nuna ya? Apanya? Warnanya cuma ini doang, Nuna, enggak ada warna lain. Ya. Oh, atau gini ya. Pohon Natalnya ini, cuman kan belakangnya kita mesti hias juga tuh. Enggak usah. Kenapa sih lampunya demen banget, lampunya banyak banget gitu. Kenapa enggak yang simpel-simpel aja gitu, Bro? Bapak. Biar meriah. Ya udah, Bapak aja masak. Enggak, jangan gitu. Ini kan kita bersama-sama sekeluarga. Jadi ini kamera gue loh. Nomor satu, gue tuh paling gak suka barang-barang di rumah gue dipakai atau punya siapapun dipakai gak izin dulu. Tapi oke lah, tadi dia udah bilang begitu. Udah kan, nama lo udah bilang gak usah pakai lagu dulu. Nah, mending kamu Last Christmas. Jadi aku boleh pasang bintangnya gak di atas? Ya nanti sayang. Warnanya merah kan bagus ya? Jangan merah, kuning aja kan belum pernah. Kenapa sih kamu kayaknya nggak pernah mau satu suara banget sama? Iya, bukan arti nggak mau satu suara ya, kan orang pengen yang beda gitu loh, Ma. Ya justru itu yang beda, itu tahun ini biar ada damai gitu, boleh nggak di rumah ini, heran. Iya, bukan arti aku nggak damai. Gimana sih? Ini aja, Ma, kuning lebih bagus. Maksudnya kakak tuh kakak pengen tema this year tuh agak lebih minimalistik aja gitu loh. Maksudnya masih ada festive spiritnya, cuman lebih kayak cozy gitu. Iya, banyak yang digantungin pintu kan. Ya apalagi banyak yang lampu-lampu gitu kan jadinya selin. Nah kan tadi kamu bilang malah gimana sih? Tadi kan Manuel yang bilang kalau Manuel suka banget kalau ada banyak lampu dan warna-warna yang beda. Terus kenapa Manuel sekarang pengennya lampu gitu? Ya kan aku gak inget, Kak. Ambil kamu minum deh, Nenek, tolong. Ya udah. Masak terus sih. Ya udah, Kakak aja. Mana itu kamu sortir ini. Oke, thank you, Kakak. You're the nice. Ya, aku nyuruh kamu, kamu nyuruh Kakak lagi, gimana sih? Malah aku terus ya, bosen dong, Ma. Ya kapan kamu disuruh? Tapi ini tuh lucu ya kalau digini. Kalau aku tuh mikir gini, Ben, ini gini. Ya emang gitu. Oh, jadi gitu ya? Mikirnya. Serius, jujur? Ini minum dulu. Kamu kok bisa satu hati banget sih semua?
Ya kan daripada dipasang lampu di belakang warna-warni. Aku gak pernah kepikiran mau dipasang lampu. Bukan aku. Ya makanya bukan mama. Mama gak pernah coba pasang lampu di situ. Makanya tadi mama pikir mau tuh beli ini. Ya emang gitu, emang pengen gitu maksudnya. Ya enggak. Maksud dari papa ngelilit ini kan enggak make sense juga. Enggak, cuman maksud mama kok aku tuh terharu aja. Kamu satu pikiran sama mama banget tahun ini gitu loh. So sweet. Ini kan baru satu lampunya. Nah, kalau mau pakai dua kan akan banyak. Jadi ya, atau nggak lilitnya nggak usah sebanyak. Nggak usah jadi iya, aku mau. Iya, makanya ini sekarang kita lilit dulu. Nah, nanti baru kita ulur ke atas gitu. Ini dimasuk-masukin lagi gitu kan maksudnya kan? Enggak, maksudnya lingkarannya agak jarang. Jadi ininya jarak ini agak lebar terus miring gitu loh. Jadi gini, meng. Coba kamu. Aku gak pernah ada janjian apapun sama Rafa loh. Ya gak apa-apa, jadi cuman ngomong doang, gak tau. Ya gak apa-apa, Ma. Santai aja. Ada apa? Jadi, tiap tahun itu memang di rumah kami kalau Natal, kebiasaannya tuh pohon Natal ini kalau mau dikeluarin, mau dipasang, dijemur dulu, diangin-anginin dulu, itu selalu gitu. Terus nanti placementnya di mana? Memang ritualnya setiap tahun tuh seperti itu. Cuman aku tadi sempat punya pikiran bahwa si meja ini kan tadinya mejanya kotak di sini, ini jadi wadah atau tempat si pohon Natal gitu aja. Tuh aku mau pipis dulu. Ya udah pipis deh, sana. Ya udah, jadi marah sih. Gak marah. Kamu tau gak nama kamu pipis? Ngomong terus. Pancing rambang. Masih ngomong lagi ya? Mandinya wangi. Just only wish, okay? Iya, yeah, wish. Jadi doang. Wish kamu pengen punya apa di Natal nanti? Saya pergi ke atau enggak? Skin. Bukan talking, okay, atau enggak? Blue tongue skin. Blue tongue skin. It can eat people's food like egg or something. Aku tanya mana dulu. Nih siapa yang mengurus? Benar ya? Iya, benar. Kamu yang kasih makan. Mama nggak mau ada reptil di rumah ini. Sampai ya? Aja juga. Kalau misalnya mama emang fobia banget sama reptil, kan mama nggak ngeliat juga gitu. Jadi ini kan harus selesaiin ini dulu. Manuel, ya, kakak, ini nanti kalau udah selesai, masukin kotak ini lagi ya. Ini buat tempat wadahnya lagi ya. Hei, kamu udah yang pasang? Oke. Kakaknya turun dong? Iya. Gak usah pake itu kali cuma mau pasang. Ikan aku suka pake topi ini, Mak. Kamu tutup aku. Ya. Awas bengkok ya ujungnya. Enggak, kalau gak nyampe bilang aja. Gak muat ya? Gak muat. Gak mau. Bisa sih? Orang itunya aja nggak bolong bawahnya, gimana sih? Atau nggak bolongin lagi? Perlu dibolongin lagi nih. Selamat Hari Natal dan selamat menyambut tahun baru 2021. Selalu damai dan sukacita dan semoga segala harapan kita bisa terwujud di tahun yang baru dengan hati yang baru, dengan semangat baru, dan semoga semua selalu tetap sehat. Sekali lagi Quartet Group mengucapkan Merry Christmas.